Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Bung Enak lagi berada di warungnya Pak Nasir. Kita ngopi pagi di sini. Sambil mengabarkan jembatan baru Proso Jombang yang sudah normal kembali. Ini suasana pagi tanggal 9 Juli 2022. Kita ngevlog pagi di jembatan baru Proso Jombang yang sudah normal setelah tanggal 7 kemarin ditutup total seharian. Vlog pagi jembatan baru Proso yang sudah normal kembali. Terima kasih yang sudah ngeklik video Nas Bung Enak vlog pagi di jembatan baru Proso Jombang sambil ngopi di warungnya Pak Nasir. Suasana sudah mulai tenang dan sudah mulai normal kembali. Hari ini tanggal 9 Juli 2022. Suasana vlog pagi jembatan baru Proso Jombang. Jembatan baru yang sudah selesai dan sudah bisa digunakan setelah kemarin tanggal 7 Juli ditutup total. Sambil ngopi pagi di warungnya Pak Nasir, kita mengabarkan jembatan baru Proso Jombang yang sudah normal kembali. Suasana jembatan baru Proso Jombang tanggal 9 Juli 2022 sudah normal kembali setelah kemarin tanggal 7 Juli ditutup total.
Ini suasana vlog pagi Nas Pengenak sambil ngopi di warungnya Pak Nasir. Nah, ini warungnya Pak Nasir. Vlog pagi ngopi di jembatan baru Ploso Jombang. Suasana jembatan baru Ploso Jombang sangat sepi karena masih pagi. Terima kasih yang sudah ikuti video Nas Pengenak Kuliner Vlog pagi di jembatan baru Ploso Jombang yang sudah normal kembali setelah ditutup. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.